Pak, satu lagi Pak, soal berita Andri kan belum lama ini yang bersangkutan juga mengajukan perlindungan ke LPSK pasca mengungkap dugaan ada setoran itu Pak. Nah dari Polri sendiri prinsipnya gimana Pak? Apakah siap melindungi berita Andri bila memang mau mengungkap terkait dugaan setoran itu bagaimana Pak? Prinsipnya bahwa kepolisian itu punya tugas pokok melindungi, melayani dan mengayomi. Ya, ya kalau memang berita Andri butuh perlindungan tentu. Ya, sebagai orang yang merasa ya pasti kita akan lakukan perlindungan ya. Jelas ya, jadi kita belum tahu nih minta perlindungan apa kan gitu ya. Apakah ada ancaman terhadap dirinya gitu ya. Tapi secara prinsipnya perlindungan itu adalah tugas kita, tugas kepolisian. Siapapun yang minta perlindungan kepolisian kita wajib melakukan perlindungan ya. Pak Aro, izin Pak. Jangan lupa subscribe ya.